Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan mengunjungi beberapa negara dan menghadiri sejumlah agenda penting. Negara-negara yang menjadi tujuan lawatan luar negeri Prabowo adalah China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Dua di antara sejumlah agenda yang dijalani Presiden Prabowo adalah Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Peru dan KTT G20 di Brasil. Sebelumnya pada 14 sampai tanggal 15 November tahun 2024 Prabowo telah menghadiri forum KTT APEC di Peru. Selanjutnya akan menuju ke Brasil untuk agenda KTT G20. Pada kesempatan itu, terlihat jelas beberapa pemimpin dunia terlihat kagum dan mengarah pandangan ke Prabowo, yang belum lama dilantik menjadi presiden terpilih Indonesia. APEC adalah forum kerjasama negara-negara yang berada di lingkar Samudera Pasifik. Anggotanya sendiri terdiri dari 22 negara. APEC menjadi forum multilateral pertama yang dihadiri Prabowo setelah ia resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Good